Sekuy, paten terbaik lah nih. Jadi balik lagi sama aku karena aku udah lama nggak ngonten ya. Kalian pada kangen gak sih? Kasian banget gak ada yang kangenin. Ya pokoknya sekarang tuh aku mau bikin konten. Tapi sebelum itu aku minta maaf dulu sebelumnya ya, karena ini acak-acakan ya. Mungkin kalian tahu sendiri ya, psikologi berkata orang-orang yang acak-acakan kamarnya itu orang yang kreatif. Karena saya terlalu kreatif ya, lebih kemalas sih pada akhirnya. Jadi acak-acakan inilah ya realita hidup saya ya, acak-acakannya guys ya. Nah tapi ada yang beda dari aku ini ya. Jadi aku sekarang tuh bakalan cerita tentang kenapa Ragi bisa dibuat sama Raymond dan awalnya tuh gimana sih si Ragi ini ya guys ya. Oke. Mulai dari mana si sate Ragi Raihan Algi ini dibuat ya guys. Nah aku mau cerita dulu. Aku pertama kali buka sama Raymond itu aku awalnya iseng doang. Isengnya gimana? Jadi waktu itu ada endorse bareng Raymond, kebetulan waktu itu di ada satu apa namanya perawatan muka yang ada di Bandung. Terus kita ketemu di sana, akhirnya tuh mau pulang tuh hujan, kebetulan aku pakai motor, si Raymond juga lagi pakai motor. Akhirnya neduh tuh aku sama Raymond. Neduh di tempat kopi di pinggir tempat aku endorse sebelumnya. Akhirnya neduh karena enggak berhenti-berhenti itu hujan. Akhirnya aku ngobrol banyak tuh sama Raymond tentang Bobrok Boys, tentang kita kedepannya seperti apa dan segala macam lainnya ya. Terus akhirnya ya guys ya, kita tuh tiba-tiba iseng kayak, karena faktornya tuh kayak awalnya tuh kita kalau Bobrok Boys main kemana-mana pasti pulangnya tuh nyari sate. Dahar naonnya, makan apa ya gitu. Udah aja nyari sate gitu, sate lagi. Dan satenya tuh pasti sate asin pedas. Jarang kita tuh anak Bobrok Boys, aku, Raymond, Dema, sama Raka tuh nyari makanan yang makan sate kacang, jarang banget. Di situ kita mikir, ah kenapa nggak kita buka aja sate ya. Nah, kita buka sate, nggak lama dari situ kita ngobrol, dari situ doang, kenapa nggak kita buka sate. Terus dari situ abis ngopi itu sambil ngobrol itu, langsung kita makan di tempat sate berdua sama Raymond. Kita ngobrol, kita cari tahu tentang sate, nanya-nanya ke ibu yang dagang satenya, cari tahu segala macam. Itu kan detik itu juga gitu, langsung gitu ketika, wah ini bener, ayo tuh urang, kita sambil makan sate gitu ngobrolnya gitu kan. Biar pas gitu, biar experience-nya tuh dapat gitu ya. Nah akhirnya kita ngobrol tuh di tempat sate, kenapa kita nggak jualan sate aja barengan. Sebelumnya, apa yang ngobrolin? Oh ngobrolin dulu latar belakang aku sama si Raymond ya. Kita ngobrol banyak segala macam di sana ya. Ngobrol aku gimana dengan keluarga latar belakangnya, Raymond gimana dengan keluarga dan latar belakangnya, dan di situ kita banyak kesamaan ya. Mulai dari latar belakang yang banyak kesamaan. Mungkin kalau kepribadian aku agak beda sama Raymond gitu ya. Tapi beda itu di bisnis itu oke, di perusahaan itu kasarnya, karena saling melengkapi biar jalannya enggak terus bareng-barengan. Maksudnya bareng-barengan adalah satu kerjaan dikerjain berdua padahal yang ini bisa ngerjain ini gitu kan. Nah, maka dari itu kita tuh nyobainlah ngobrol segala macam, akhirnya kita terbentuknya sate. Mulai dari ke latar belakangan yang sama, yang pertama, yang kedua, mulai dari anak-anak kalau pulang pasti makannya sate gitu, teman-teman ya, si anak-anak Bobrok Boys ini kita-kita gitu kan. Akhirnya udahlah kita buka aja sate. Awalnya tuh kita mau buka pakai mobil aku. Jadi udahlah, daripada mobil cuma dipakai kasar, dipakai meeting, dipakai kerja, kenapa enggak kita pakai waktu kosongnya sore ke malam itu untuk jualan sate pakai mobilio. Tapi kita pikir gimana ya caranya, pokoknya kita mikir di situ banyak obrol sate itu gimana, karena kebetulan aku pun awalnya dari fashion, dari sepatu gitu kan, terus sekarang harus terjun ke sate gitu, yang notabene sate itu kasara atau F&B, food and beverage, tuh ribet gitu kan, bumbunya segala macam, dagingnya yang expired, gimana cara naronya segala macamnya gitu. Sedangkan kan kalau aku selama jualan sepatu ya pola bahan yang dibuat gitu, bahan apa yang dibuat gitu, terus desainnya segala macam gitu. Ya meskipun pada dasarnya bisnis sih sebenarnya basicnya itu aja gitu kan. Tapi kan kalau misalkan teknisnya itu yang beda. Nah, kita mau belajar tuh sebenarnya sate Ragi ini udah kita rencanain dari 3 bulan lebih yang lalu gitu sama Raymond tuh. Dari situ kita ngobrol segala macam, selama 3 bulan itu kita riset tempat, riset segmentasi atau riset audiens atau segala macam ya. Gimana cara itu mulai dari
hujan, guys. Dari hujan kita langsung create sesuatu sama Raymond. Dari nungguin hujan, ngopi, akhirnya kita di talk di sana berdua kayak orang pacaran lah pokoknya mah. Cuman gak gitu, bukan pacaran ya guys ya. Akhirnya kita pikir punya ide berdua, akhirnya kita buat ya. Tapi setelah itu akhirnya kita buat, kita konsep segala macam, kita riset itu ini, wah bahan baku, test food segala macam. Pokoknya kalian yang followers aku ya, yang kalian pernah lihat Insta story kita nyate bareng followers, dan ada juga di YouTube sebelumnya. Buat kalian yang baru lihat video ini bisa dilihat dulu. Nah itu salah satu kita cara riset, cuman emang nggak, ya ceritanya kita sekalian nyate bareng followers aja kayak gitu. Nah udah tuh, akhirnya kita buka. Dan alhamdulillah gitu, berkat teman-teman semua, dukungan keluarga, dukungan teman-teman semua, dan dukungan teman-teman saya di belakang, sahabat-sahabat saya, sate lagi ini bisa dibuka kayak gitu. Nah, setelah itu gue bakalan vlog. Ya kan lu semua, teman-teman semua kan, kamu nih ya, kamu yang lagi nonton nih udah paham lah ya gitu, udah paham kalau misalkan sate ragi kita awalnya dari mana, gara-gara hujan, nungguin hujan, kita ngobrol, akhirnya kita buka sate ragi. Dan aku besok bakalan vlog pada saat kita akan mulai dagang ya. Jadi aku bakalan vlog besok mulai dari dorong gerobak sampai ke beres-beres tempat, sampai ke kita ngobrol sama customer di YouTube aku. Oke, paten terbaiknya mungkin besok sama Raymond juga ya kita ngobrolnya. Terus sama teman-teman, mungkin ada teman satu atau dua followers yang ada di sana. So, stay tune terus teman-teman semua, apalagi yang mau belajar. Kalian kalau semua itu tidak ada yang instan, apa yang kalian lihat itu tidak semudah membalikkan tangan ya guys ya. Soalnya itu butuh perjuangan, tidak ada yang instan lah. Nah, maka dari itu kita perlu belajar terus ya. Besok aku bakalan vlog, mungkin teman-teman semua harus lihat ini karena kalian harus tahu ketika persiapan seorang Algiril buka sate ragi. Oke guys, jadi hari ini gue bakalan vlog sama Dea. Gue ajak Dea ke ke ragi ya guys ya. Nah ini sebenarnya kita udah diragi, tadinya mau ngevlog dari jalan, cuman akunya ngantuk sebenarnya, emang gak mau ngevlog. Tapi YouTube sudah menyuruh-nyuruh aku kayak, udah lama katanya gak ngevlog gitu. Terus, bukan gak ngevlog sih, gak upload konten. Oh iya, YouTube aku guys, kemarin ulang tahun, yang ke 1 tahun. Tapi bikinnya sih, bukan bikin kontennya, kayak gitu. Jadi malam minggu kali ini kita berdagang bersama Dea, gak tau nih ada Demas dan segala macam lainnya, ada Raka juga ya. Malam ini kita berdagang di ragi ya guys ya. Oke guys ya, nanti kita lihat gerobak ya guys ya, didorong ya guys ya. Kamu bisa nggak, berani nggak ngedorong gerobak, kuat nggak? Kuat, aku yakin kamu kuat, kamu bisa. Mau nggak berdoa deh sama aku penyemangatnya, kamu pun dia ngedorongnya. Aku kayak nggak mau sendiri. Oke nggak? Nggak. Oke deh, kalau nggak, kalau ngebakar bisa nggak, kalau ngebakar? Ngebakar bisa gila, bisa tutung ayage. Kamu yang ngebakar mah kipas kan, kipas doang ngebakar deh ya sayang tuh, terus dibalik-balik gitu kan. Iya, terus bisa nggak kalau jadi waiters, bisa nggak? Bisa. Tapi Dea guys, si Dea teh punya pengalaman kerja dulu, kerjanya di mana sih kamu? Dea kok ngapain itu, ngelayanin obat atau kamu bikin minum obat? Berarti kamu ngetes nggak tiap-tiap obat yang mau dibikin, kan dibikin terus diminum dulu sama kamu? Ya enggak lah. Enggak. Kenapa? Sakit. Oh enggak. Tapi ada enggak sih yang beli obat-obat kayak kalau kak aku mau beli obat anjing gitu, ada enggak sih? Ada. Ya ada aja yang nanya. Tapi kan nggak boleh kalau misalnya nggak ada resepnya. Oh nggak ada, boleh nggak boleh. Tapi banyak yang mengkonsumsi itu, gimana ya, tuh? Ya itu mah penyalahgunaan namanya. Itu bisa dapat dari mana mereka? Apotek nakal. Apotek nakal. Emang apotek nakal yang nakal yang gimana, yang enggak yang gimana? Pokoknya kalau misalnya yang nakal. Oh, kalau apotek yang nakal tiap malam Minggu dugem gitu ya. Terus bedanya apa dong? Ya, apotek gak tahu, yang nakal tuh dapatnya dari mana? Kadang teh ada yang apotek ini mau ngasih-ngasih aja buat omset, pokoknya yang penting omset. Gitu. Oh, yang penting penjualan. Oke. Terus selain di obat di mana? Udah. Dapat tadi doang, katanya di rumah sakit pernah. Oh iya pernah. Oh di rumah sakit jadi apa? Sama, asisten. Jadi orang sakit kerjanya. Asisten operator. Sama juga meracik obat. Iya, sama dulu. Kalau obat cepat
biar nggak ngantuk seminggu gitu, bisa nggak? Bisa. Kalau puasa sakit. Kan puasa nih apa namanya sebulan nih kalau puasa Ramadan, mm-hmm. Terus biar kuat sebulan tapi nggak makan sekalian ngirit gitu, nggak bisa. Kalau ada yang mati orang-orang pakai itu. Ya makanya saya tanya kepada Anda, ada, ada tidak? Ada. Tidak ada. Selama tapi kamu pernah nyobain obat? Sama aja. Ya emang belum gak jelas sih, bilang siapa yang bilang jelas. Ya guys ya, pokoknya gitu guys. Nanti kita bakalan nyate bareng teman-teman dan aku ajak dia julon ya, oke? Oke? Oke. Paten terbaik kita mau dorong dulu gerobak dulu tuh, kosong, masih kosong, masih kosong, masih kosong, masih kosong. Paten, aku cukur jangan, Di. Di gimanain kalau aku cukur ya? De. Apa? Dirapihin. Yang Di gimanain? Dirapihin. Bingung rapinnya gimana? Coba referensi model dulu atuh, guys. Referensi model. Iya. Nih di Pinterest. Ah, udah dulu ah, gua mau dorong gerobak lama banget minta referensi model. Apa pokoknya gitu, guys. Nanti kita lihat nyate-nyate bareng teman-teman. Udah siap-siap tuh ada Alfa. Ada Alfa, ada Aluki. Mantap ya, guys ya. Nanti kita suruh dia kipas-kipas. Itulah pokoknya aku juga ngantuk sebenarnya. Ya udah, dadah dia. Kok dadah dia sih? Dadah guys gitu. Dadah guys. Ya guys. Dadah guys. Guys, guys. Yes. Dadah ya guys ya gitu. Ya dadah ya guys ya. Aduh. Ya udah dadah. Assalamualaikum. Oke guys, jadi sekarang kita beres-beres untuk buka kasatun wae. Kasatun wae buka tate. Orea mon. Presentasi dulu atau kenapa muka kayak gitu? Jangan bad mood, soalnya kalau bad mood suka lakunya lama. Saya baru bangun ini. Saya juga sama. Kenapa ngapain aja tidur jam berapa? Makan. Hah? Siapa? Pat. Udah beli arang tadi, Pat? Udah. Berapa banyak, Pat? 10. Kenapa harga arang bisa beda-beda gitu, Pat? Aneh sama si Ibu batian sama. Ayam batiwa. Di cuan wae-nya. Gelonya. Oke, oke, mantap. Mari kita lihat. Ditinggalkan kurang. Mari kita lihat sekarang proses bakar-membakar ya. Iya, arang mahal kadeh. Tinu emas cenah. Asli. Aslina teu bohong urang mah. Nah, gitu guys. Jadi sate ragi itu lokasinya ada di Sleman 20 Bandung dan pinggir Masjid Istiqomah ya. Jadi kalian bisa di sini bisa lesehan juga di sini nongkrong ambil makan sate. Kalian butuh bakmi ada, butuh kopi juga ada sebelah sana. Jadi nanti nongkrongnya di sini juga kalian boleh kok. Kayak gitu ya guys ya. Seru banget di sini sambil silaturahim ya guys. Udah ada? Berapa? Hah? Dua, mantap. Terbaik. Tuh baru beres-beres ya, Pat ya? Iya, udah apa lagi? Guys. Dua porsi. Dua porsi. Eta biyen nu ngaliwat di ditu. Sok, ah. Kayak gitu guys, di sana ada dia ya guys ya. Nah, sekarang kita lagi siap-siap untuk buka dan nanti bakal input manajemen sok. Tablet di mana, Fat? Di mana? Mana? Dan nah, gue bakal input manajemen stok ini juga si Alfat ya guys ya. Jadi kalian pengen tahu back office-nya dari sate ragi, nah kayak gini tentunya. Oke, nanti Alfat bakal input stok di tablet ini biar pasti nanti stok yang ada dengan stok yang harus keluar kayak gitu ya guys ya. Pokoknya stay tune terus, nanti malam kita bersiap untuk nyate kembali paten terbaik school. Jadi gimana kesan dan pesan selama hampir seminggu Anda berada dalam ragi ini? Sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali. Udah harus ngegantiin uang. Nah. Udah. Udah ini ada. Mohon, kemarin si Alvan ngegantiin uang. Kan gak ada sporsi, ngegantiin. Ada ya? Coba bawa vlog ini. Yang benar. Enggak, bawa vlog gini lah, bawain. Apa? Sebenarnya dia udah nggak sekali ya di sini ya. Berapa kali? Udah berapa kali kamu di sini? Saya hampir
hari. Hampir tiap hari nemenin mulu yang dagang ya guys ya, si Dea ya guys ya. Tapi ya udahlah, kita seru-seruan aja. Pokoknya nanti kita ada teman-teman yang lain, kita ngobrol untuk sate ragi ini gimana dan rasanya kayak gimana. Stay tune terus di Sate Ragi, paten terbaikku.